Aksi kawanan pencuri kendaraan bermotor terekam CCTV. Dua pelaku ini hanya butuh waktu kurang lebih 30 detik untuk dapat membuka kunci motor dan membawa kabur motor hasil curian. Aksi pencurian kendaraan terjadi di Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Hanya membutuhkan 30 detik, pelaku berhasil menggondol motor milik karyawan toko handphone yang tengah terparkir di depan toko. Dua pelaku yang menggunakan motor Beat langsung menuju ke parkiran. Satu orang memantau situasi dan satu orang langsung mengincar motor yang tengah terparkir di parkiran toko handphone. Korban baru tersadar motornya hilang ketika akan pergi membeli makan siang. Makan siang itu sekitar jam 12.50-an, aku keluar, posisi motor tuh cuma ada dua. Kan seharusnya ada tiga kan sama motor aku. Keluar cuma ada dua aja. Itu baru ketika langsung sadar, aku putar balik, langsung lihat CCTV itu dan ternyata diambil orang. Gak ada lagi. Dan langsung kontak aja, langsung dengan CCTV. Nah itu ada pelakunya ada berapa orang? Ada dua orang. Itu gunain apa aja, Mbak? Apanya? Pelakunya itu apa, gunain motor atau seperti apa? Naik motor Beat Magenta warnanya. Magenta, ya. Oh, itu sebelumnya apakah pelaku juga kita lihat CCTV apakah mondar-mandir atau seperti apa? Enggak sih, dia itu ketika dia datang tuh langsung tertuju ke motor itu. Jadi langsung berhenti, cuma mungkin lihat sekitaran aja, abis itu langsung beraksi. Langsung beraksi, ya? Iya.